katanya bapak ibu semuanya di sini hidupnya rukun, betul tidak? Selalu ingin bergotong royong membangun desanya, betul tidak? Dan itu saya saksikan secara langsung betapa adanya musibah kecil dengan keadaan seperti ini ketika pemerintahan juga terus mencoba untuk mengalokasikan pembangunan daerah, tetapi masyarakatnya juga ikut membantu membangun daerah masing-masing. Sekecil apapun, hal-hal yang seperti ini sangat dibutuhkan.